Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Nah, jadi ini hari terakhir kami di Ramang-Ramang. Jadi total kami di sini sudah 1 minggu ya teman-teman ya. Kami masuknya Jumat malam dan sekarang sudah siang. Jadi hari ini adalah hari spesial bagi saya, bagi Zura, dan bagi Boy, dan bagi kami semua lah teman-teman. Akhirnya biasa kami cuma bisa melihat road trip Indonesia itu hanya di channel YouTube, melihat Bang Den dan Kak Beda itu juga melalui YouTube. Jadi nah sekarang nih kami sudah bertemu sama Kak Beda dan Bang Den. Jadi kebetulan memang kami bermalam bersama di sini nih, si biru dan ada seluruh senja. Nah ini Bang Den sudah 1 malam di sini, kami sudah ngopi. Nah ini ada sedikit inilah, kita sempatkan bikin YouTube, bikin video sama Bang Den. Sudah izin juga sama Bang Den, mau ada tanya-tanya sedikit, minta waktu Bang Den. Nah, jadi Bang Den memang lagi istirahat di sini. Nah, Bang Den sudah 1 malam, kita sudah 1 minggu di sini, teman-teman. Gimana ya? Suatu kesenangan lah bagi saya sendiri, teman-teman. Karena ini seluruh senja ini mobil yang paling legend. Tahun 2004 sudah bisa keliling Indonesia, sudah sampai Papua juga. Ada teman-teman Overland pasti sudah pada tahu. Nah ini unitnya seorang senja Kreatif Indonesia nih. Nah dengan mobil inilah Bang Den dan Kak Beda keliling Indonesia bersama, membuat cerita bersama, jumpa sama orang-orang yang baru, hal-hal yang baru. Nah ini dibandingkan si biru, biru nggak ada apa-apanya. Biru masih lebih muda 10 tahun daripada ini. Ini 2004, ini 2014. Tapi sama-sama menggunakan Ford. Nah bedanya ini Ranger, yang ini Everest. Nah jadi sudah terbukti ya teman-teman bahwasannya Ford itu kuat. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini kita udah prepare, mau siap-siap berangkat ke tujuan berikutnya. Tapi nanti saya mau bikin video sama Bang Den sebentar, kira-kira 10 menit untuk sedikit bertanya-tanya lah. Jadi seru pokoknya teman-teman. Jadi dunia Overland itu sangat luas dan banyak orang-orang hebat di dalamnya. Nah ini seluruh senja yang biasa kita cuma tengok di YouTube, sekarang parkir sebelahan sama si Blue. Nah tuh tahun boleh tua, tapi staminanya muda selalu. Wah, ini ya seluruh senja, keren sih. Oke teman-teman ya, kami mau sedikit bercerita dulu sama Bang Den. Oke mantap. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the end. I'm the one you ride, I'm the one you ride to. If you don't wanna change, ain't no place to hide. Oke, assalamualaikum teman-teman. Nah, kembali lagi bersama kami keluarga Hobi Raun. Nah, kali ini ada yang seru nih teman-teman. Nah, jadi akhirnya nih, setelah sekian lama kami bisa berjumpa sama Bang Den dan sama Kak Beda. Nah, jadi kebetulan juga memang kita sudah bertemu di sini semalam ya Bang ya. Nah, jadi kami tidak banyak bertanya nih Bang, karena kami juga pengen berpetualang seperti Abang. Takutnya kalau terlalu banyak kita bertanya malah sudah spoiler.
Jadi nggak seru di perjalanan kita ya kak ya. Nah, jadi emang ada satu yang pengen kami tanyakan, apa sih makna ini menurut Bang Den sama Kak Beda ya, makna atau selama hidup jalan ya Bu ya, pandangan Abang lah, serunya hidup memilih untuk hidup di jalan menggunakan mobil Bang, selama 7 tahun ini Bang, boleh Kak Beda sama Bang Den menjawab. Bapak kan Beda mau duluan. Enggak, Bapak kan supirnya. Saya kan perjalanan menurut kita ya, perjalanan menurut kita memang sih awal-awal itu terjadi beberapa metamorfosis, terjadi beberapa perubahan-perubahan pandangan kita terhadap makna perjalanan itu dari awal kita berangkat sampai sekarang ini. Awal kita berangkat itu kita memang hanya ingin melakukan perjalanan ya udah keliling Indonesia. Kita ingin mengenal Indonesia dari dekat, mengenal masyarakatnya, budayanya, dan alamnya. Itu seperti itu. Tapi dengan berjalannya waktu, ketika itu sudah terjadi, kita lebih merasakan sebuah semangat kebebasan, gitu. Semangat kebebasan ketika kita hidup di jalan, bebas daripada tekanan-tekanan masyarakat kita, tekanan-tekanan lingkungan yang kadang-kadang banyak hal yang tanpa kita sadari menuntut, ya kan, kita harus begini, harus begitu. Tapi begitu kita di perjalanan, kita merasakan ada hal-hal yang lepas dari apa namanya, dari ketergantungan maupun pengaruh-pengaruh lingkungan yang kurang baik gitu. Nah, jadi kan kami ini izin nih Bang ya, karena kan kami masih sumur jagung nih Bang, sumur jagung, dan pengen survive seperti Abang nih, seperti sama Kak Beda juga, yang memang sudah katakanlah sudah senior lah di bidang perjalanan overland seperti ini Bang ya. Dan mungkin ya menurut saya mungkin yang selama ini saya tahu mungkin ya Kak Beda sama Bang Den inilah yang paling lama hidup di jalan dengan menggunakan mobil yang saya tahu ya. Yang lain kebanyakan paling setahun rehat gitu. Kalau Kak Beda kan sama Bang Den udah sampai 7 tahun di jalan. Nah itu nasehatnya atau masukannya lah, kami kalau perjalanannya mungkin kita berbeda-beda ya Bang ya, kalau Abang perjalanannya mungkin lebih seru kesana, nah kami mungkin perjalanan kami sama keluarga mungkin berbeda juga gitu. Nah kami minta saran saja, masukannya untuk kami yang baru permula ini Bang, kira-kiranya selama Abang 7 tahun itu apa ya masukan Abang untuk kami yang baru permula ini kira-kiranya gitu. Ya kalau masukan kita juga masih belajar ya, sama-sama belajar, karena kan perjalanan ini juga kalau menurutku bukan sebuah kompetisi mana yang lebih lama, siapa yang lebih duluan, siapa yang lebih jauh gitu. Tapi kalau dibilang masukan, nggak ada masukan, karena perjalanan ini yang akan mendidik kita, dan kita akan mendapatkan pengalaman dan pendidikan dari perjalanan itu akan berbeda-beda. Setiap orang itu akan berbeda-beda. Yang pasti jalan aja, udah nggak ada yang lain-lain, jalan aja. Nanti perjalanan ini yang akan mendidik kita. Jadi kita sembaring berjalan, selamping berjaling apa, sekalian belajar juga ya Bang ya. Otomatis. Kita dalam perjalanan ini kita belajar itu tidak terasa belajar. Kita jalan aja, cuman banyak hal-hal yang sudah masuk ke alam bawah sadar, ke pikiran kita, yang telah merubah mindset kita, bahkan merubah cara pandang kita memandang kehidupan itu sendiri. Jadi tidak semacam orang belajar di sekolah, tidak semacam orang belajar baca buku. Makanya dibilang ini fakultas jalanan gitu. Dia masuk dengan sendirinya tanpa kita sadari. Seiring berjalannya waktu, seiring lamanya waktu kita berubah. Itu yang paling penting dari perjalanan buat kita. Gitu. Nah, tuh jadi kan masukan kita tuh sudah tahu tuh, berarti ya kita jalanin ya, dulu. Jalanin saja ya Kak, ya. Jalanin saja berarti. Nah, palingan nanti alam lah yang membimbing kita ya Bang ya, gimana? Alam takkan Bang jadi guru. Oke, nah. Kebahagiaan, kesusahan, kesedihan itu setiap orang berbeda. Nanti di jalanan itu yang jadi membentuk karakter kita sendiri Kak ya. Oke. Okay. Dan cara mendapatkan solusinya itu beda-beda juga. Oh gitu. Nah, itu dari langsung dari Kak Beda sama Bang Den itu. Nah, orang Hey Boy. Tadi belum dijawab sama Kak. Dari persepsinya Kak Beda tentang makna perjalanan itu sendiri. Oh, Bang Den udah ya? Ya, dari sudut pandang perempuan. Nah, kalau laki kan kita ya udah ayo tarung gitu kan Bang. Nah, kalau perempuan kan gimana Kak, kok bisa sampai mau kan ada
perempuan kan ngapain sih kita di jalan gitu kan, mending kita di rumah, dia di rumah aja kan udah pakai AC, bisa sopi-sopi ya, kan check out ya kan. Nah dari sudut pandang Kak Beda sebagai yang perempuan udah kata-katanya udah tangguh lah bang ya, udah di semua medan sudah dilalui, nah itu gimana Kak kira-kira Kak? Kalau aku kan memang bukannya pejalan ya, bukannya orang yang suka ya kayak gini, ini kan menantang kan, sangat menantang kehidupan yang kita anggap tidak jelas gitu, bukan berarti nggak jelas bagaimana ya, tapi kan tidak yang senyaman di rumah yang udah ngerti polanya kan, sudah ada polanya, kalau jadi istri di rumah kan ada pola, mau dia ibu rumah tangga atau kerja, tapi kalau ini kan nyaris tidak ada pola gitu kan, jadi semuanya kita masuk di setiap tempat tuh berbeda cara menanganinya, cara ketemu orangnya, cara bicara menghadapi mereka itu kan berbeda. Nah kalau aku awal adalah support suami, itu dulu. Support suami yang punya dreamnya besar menurutku gitu. Jadi aku support aja dulu. Belajarnya itu sampai sekarang masih belajar. Gitu. Kalau dibilang enjoy ya, kadang nggak enjoy juga tiba-tiba, tapi lagi happy, happy gitu. Sama seperti hidup di rumah. Sebenarnya kurang lebih hampir sama, cuma tempatnya saja yang berbeda ya Kak ya gitu. Nah, jadi itu persis dari Kak Beda boy. Ya soalnya kami ya mungkin sama-sama masih belajar, cuman ya kami dalam hati itu memang pengen kali hidup, pengen hidup bebas ya seperti Bang Den dan Kak Beda ini. Saya setiap orang punya tekanan, setiap orang punya masalah ya Bang ya. Cuman tergantung menyikapinya itu mau gimana ya Bang ya. Nah satu lagi tambahanku, nikmatnya hidup nomaden ini adalah ketika kita hidup kita itu tidak pernah bosan. Kita selalu hidup dalam hal-hal yang baru. Yang membuat bosan itu kan sesuatu yang lama, sesuatu yang usang itu pasti akan bosan akhirnya. Tapi, tapi kalau kita akhirnya kita baru sekarang, misalnya keluarga hobi Raun udah di sini nih, udah seminggu, pengen pindah lagi mau ke baru gitu kan, ke apa namanya? Tempat yang baru apa namanya? Lapalona. Sampai di situ kan. Ketika kita mau berangkat nih kita belum tahu nih apa yang kita mau hadapi, jalannya seperti apa, tempatnya seperti apa. Sampai di sana sesuatu yang baru lagi, adaptasi lagi nih dengan lingkungan di sana. Ketemu nanti mungkin orang-orang baru lagi, alam baru lagi, cuaca baru lagi, adaptasi lagi. Nanti pindah lagi begitu terus. Jadi kita nggak pernah merasa bosan atau jenuh dalam hidup ini. Mungkin ketika ada rasa bosan tinggal pindah aja. Iya benar. Nah itu tadi deh, budaya nomaden itu sudah mulai diterapkan juga ya Bang ya di Indonesia sendiri Bang ya. Sudah banyak teman-teman juga yang mencoba budaya hidup nomaden ya, seperti Bang Den ini hidup berpindah-pindah selama 7 tahun teman-teman. Nah memang itu sangat tidak mudah teman-teman. Kami sudah melalui itu, bukan hanya sekedar kuat tenaga juga, tapi ya harus pandai-pandai juga ya Bang ya. Dari sektor keuangan juga lumayan itu Kak ya. Kalian malah lebih banyak. Iya. Pasti berbeda karakter. Kami cuma berdua saja. Kami lebih 5 orang, lebih lumayan agak boros sih kan. Pikirannya, waktunya juga kan. Nah, cuman itu semua bisa dibayar dengan keindahan yang kita dapat selama perjalanan, yaitu kayak pengalaman baru. Pengalaman tuh enggak ada di buku lah kata kasarnya. Guru juga yang diceritain tentang cerita aja ya kan, belum tentu pengalaman. Nah, ya itulah awal mula saya dan istri juga pengen hidup di jalan itu karena dari saya percayakan tengok Kak Beda sama Bang Den ini suami istri dia hidup 7 tahun sudah di jalan, saya bilang kan lebih parah daripada kita yang tempat zona aman-aman saja campingnya seperti kayak ya rest area yang begitu-gitu. Nah ini Kak Beda sama Bang Den ini udah jauh-jauh ke pelosok-pelosok, saya bilang gitu. Nah itu meyakinkan istri bahwasannya Indonesia ini aman gitu Bang, aman. Tapi mungkin ada beberapa oknum yang bikin tidak aman, mungkin seperti itu Bang ya. Nah, ada yang mau ditambahin Boy, kira-kira Boy? Nah, ini udah 12 menit ya teman-teman. Jadi saya minta waktu Bang Den ini 10 menit aja sebenarnya. Karena kalau terlalu panjang kita minta cerita Bang Den, nanti beda cerita lagi ya Bang ya, kelamaan. Nanti malah kalau mau lebih tahunya lagi ya pasti ke road trip Indonesia itu udah ada semua pengalaman Bang Den itu. Nah jadi ini kita cuma pengen minta tanggapan Man sama Kak Beda, siap tuh sekalian nasihatnya untuk kami yang baru pemula yang mencoba hidup nomaden di Indonesia. Nah bukan nasihat,
yang seri sama ya bang ya, saran ya bang ya. Mungkin itu aja teman-teman ya, jadi kita juga tidak pandai saya bertanya kepada guru kan, kita masuk. Aku kasih tambahan sedikit deh, boleh ya? Boleh. Aku tambah sedikit, jadi buat teman-teman untuk melakukan perjalanan ini, tidak harus menggunakan mobil ya. Nah, ini udah beberapa kali juga kita sampaikan. Ada juga teman-teman yang pakai motor, ada juga teman-teman yang pakai sepeda, ada juga yang backpackeran aja gitu kan. Nggak punya mobil pakai motor, nggak punya motor pakai sepeda, nggak punya sepeda ambil rental kalian. Jalan turun ke jalanan, udah semuanya sama. Persoalan-persoalan yang akan kita hadapi itu yang akan membentuk karakter kita, kedewasaan dan kebijaksanaan. Beda kan, beda kelas ya boy ya. Beda kelas kan, yang ngomong ini gak berkelas, ini berkelas semua. Karena jam terbang tadi dan pengalaman ya bang ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu nasihat dari Bang Den juga. Jadi tidak ada alasan untuk mencoba ya bang ya, tidak ada alasan untuk mencoba. Tergantung dia mau suka atau tidak sukanya itu nomor dua ya kak ya, itu bang ya. Penting dia mencoba dulu, dia ngerasain. Nah, mungkin itu dulu boy ya, sudah cukup kali boy ya. Makasih Bang Den sama Kak Beda, siap. Oke. Mantap.